Muka surat 67. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan ke-36. Saya seringkali mendengar ceramah ataupun syarahan agama yang memperkatakan bab sabar. Masalah saya, apakah yang dimaksudkan dengan sabar yang sebenarnya? Jadi soalan kemuskilan tentang pemuda, maksud sabar-sabar ni as-sabr, sabrun, Melayu panggil sabar. Jawabnya, sabar itu artinya bertahan atau menahan diri daripada mengikuti ajakan nafsu dan bisikan syaitan laknatullah. Sabar mungkin amat diredai dan bernilai di sisi Allah Taala. Bentuk kesabaran terlalu banyak, dan tiap-tiap jiwa yang mampu bersabar bererti ia berjaya menundukkan hawa nafsunya dan sekaligus berjaya menewaskan syaitan laknatullah. Jadi asalnya maksud sabar ni dalam bahasa Melayu tahan, tahan, bahasa Tianu o, tahan daripada apa tu? Tahan daripada turut ke nafsu dalam nak menyelesaikan musibah yang menimpa. Dia kata, maknanya bila kita ditimpa, biasa sabar-sabar ni musibah. Musibah ni menapa? Mati kan? Orang Melayu duk faham musibah tu maknanya mati, betul. Tapi mati adalah satu lah. Musibah ni ma'asabal mu'minin, perkara yang menyusahkan orang beriman. Tidak mesti mati. Cerita parah musibah lah. Nah, reboh untuk sikar, gelasok tangga, kepik kuku bahan isi, sakit tau. Musibah tu. Tapi kita tak kata innalillah tau. Ni tujuan belajar ni tu. Nak duk main kusuh naik jawatan je, Allah tu. Ni kusuh kemahiran hidup tu lah. Kita tu salah faham. Kita ingat ke innalillah mati. No. Musibah ni benda yang menyusahkan orang beriman. Neh. Pada mana? Pada zahir ya? Seperti kematian, sakit. Lawan bagi sihat. Pasal kalau no sihat. Neh. Kalau tak mau sakit. Neh. Tapi lain ni ada juga orang cari penyakit. Tengok. Ni pada asal fitrah manusia ni tak mau sakit. Tiba-tiba Tuhan beri dia sakit. Itu musibah. Bila musibah, sabar. Lepas tu Tuhan suruh kata innalillah. Benda yang menyusahkan dia. Sebab kita ni, kalau kita memiliki diri kita, kita bandar ngak, bijak ngak, takkan susah kita. Nah, dan kita cuba tak boleh tak. Pasal kita tak boleh milik diri kita. Lepas tu Tuhan ajak suruh kita kata innalillah. Kita milik Allah. Kalau milik kita, kita berjaya lah. Nah, anak kita tak berjaya dalam pelajaran, tak dalam pelajaran. Sebab inna lillah, inna tu kami, bukan kita seorang. Kami, kita semua milik Allah, termasuk anak kita. Kalau anak tu milik kita, bismillah, ya biasa. Nah, dah milik Allah, dia buat depah tinggi, ada depah rendah, ada depah sederhana, ada depah. Nah, ada macam-macam profesi, macam-macam jawatan dapat. Rasa milik Allah. Ada kaya, ada miskin. Orang yang cari harta semua nak untung ni ke. Nak ada orang maknanya buat semayang hajat. Tok Imam kata dah hajat ni dah ni lah kita menega. Laku sangat boleh buat dah laku sikit. Tak ada semayang hajat gitu. Dah tak? Sebab memang fitrah dia panggil. Neh? Nature lah kita ni memang nak untung. Kalau lawan dia rugi. Jadi rugi tu bila kita menega rugi, dia panggil musibah lah. Benda yang menyusahkan kita. Apa rugi kita tak kata innalillah.
Nak kira-kira rugi hari ni niaga dak balik modal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang mana yang Tuhan suka? Orang-orang yang beriman yang apabila kena benda yang menyusahkan mereka, mereka akan segera ingat sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nampak? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah yang mendapat salawat. Maksud salawat ini keampunan daripada sisi Tuhan. Kita silap. Oh, termati dah. Pak ye. Kita inna lillah. Inna sallu. Nah, kali tak mati lagi, lenyek lagi dah. Pada tu biar tak kembur, tapi tak mati lagi. Kelik-kelik mati dah. Kata inna lillah. Padahal Nabi kata, katalah inna lillah walaupun sepucuk juri yang kecil mencucuk jari kaki kita. Masuk selumbur ya kaki. Inna lillah. Kita milik Allah. Kita pandai jaga, pakai kasut, pandai menopak, pandai nepi. Selumbur hak Allah pun kena juga. Kerana Allah yang mentadbir alam ini. Itu tujuan. Nah. Jadi kita tahanlah. Nah, Allah ajar kita dengan tahan. Tahan lagi mana? Kalau sakit, tahan. Tahan apa? Tahan nafsu daripada maruk. Bukan sabar tak berobat. Kalau tidak apa pun tak berobat. Yang lebih darah kembur. Sabar bos. Tak sabar kan? Sabar tak berobat. Tak sabar. Hei, kan tak sabar tu bengong. Haa, tak? Sabar ni maknanya hati tak maruk. Tuhan buat aku lebah hari ni. Ada silap aku tu. Gih hospital jahit gitu gini. Nah, bukan makna kita berobat kita tak sabar dah. Sabar bukan zahir, sabar kerja hati. Hati tak marah. Anak berobat dah tak baik, orang lain berobat baik. Hati tahan daripada marah dengan qada Allah. Sabar ni. Nah, ada orang marah kan ni anak aku tak baik. Orang lain baik kali je. Nah, anak orang tak hati anak aku mati dan orang mandi tahu. Lima orang mah sarang tidak selamat anak dia. Mari marah Tuhan. Tak. Walaupun dia kata, aku marah kamu ni Tuhan, aku marah kamu. Tak kata begitu pun bila marah kepada kejadian yang berlaku, nisbah bagi pemberian Allah, dia kira tak sabar. Nah. Tahan maknanya tahan nafsu, bukan tahan tubuh kaki tangan. Nah. Tahan nafsu. Bukan kaki tangan. Nah. Bini jatuh langsung dengan lah pagi. Oh, tidak apa nak terjun berenang. Sabar. Sabar kepala otak begitu. Terjun lah berenang. Sabar ni hati reda. Nampak kau ni hari ni. Nak walaupun jaga molek apa semua ada lah tu kat. Tak kena. Nah. Syaitan dia suruh kita lawan takdir Allah. Suruh marah kalau sakit. Suruh supah mangkir hamu caru. Nah, bahasa nyakit nata telaka. Ada ni ada bunyi gitu. Ada. Nah, kita plus ulang sayang ni. Nah, ramai jenis itu. Nah, oh bobak sekali juga okey ni. Dua tiga empat kali kau habis dia ke mana tu. Nyakit menata telaka gini. Dah baik-baik dia kata. Oh, dong lu. Nah, dah sabar. Biasanya apa kan? Bukan apa sini nak TMB neh sini siapa neh sini baik berapa sini baik senyap tak kata apa deh kita puji berapa sini tak tak marah sikit pun neh nikah pak dah laki tak marah juga sabar lagi. Sabar itu terbagi tiga iaitu sabar terhadap bencana, sabar dalam beribadah dan berlaku taat, dan sabar dalam menjauhi dosa dan perbuatan derhaka. Sabar tiga, sabar daripada bencana, sabar daripada ibadah, sabar dan daripada dosa. Bagaimana sabar bencana? Contoh sabar terhadap bencana bila dia ditimpa kesusahan atau sakit, dia bersabar maksudnya menerima hakikat itu. Kita tak boleh nak melunaskan segala kehendak kita. Allah beri kepada kita kekuatan zahir nak dan mental, maknanya tubuh badan dan ikhtiar jasmani dan rohani, boleh kita buat
pelan, buat iradah. Nampak? Nak gini, nak gini. Kejayaan dan sosok milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau milik kita, jaya belaka dah. Nah, sebab tu patut terima kasih kepada Allah. Apa terima kasih kepada makhluk pula? Tak? Terima kasih kepada CNI kerana menyembuhkan saya. Bengong. Mana boleh CNI menyembuhkan kamu? Nah. Jadi kalau kita sakit, kita terima ini ketentuan daripada Allah. Nah, bukan Allah zalim, bukan Allah tak bijak, tapi Allah ada hikmah dicaturkan alam ini. Nah, kita orang pun tak baik lagi, apa tak baik lagi. Jangan nak wabak dah. Kan nak layang kita seorang. Nah, Allah ni dia jaga alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kata sama kan? Segala puji bagi Allah Tuhan yang jaga alam. Pergerakan kita, anak kita, bini kita, kenderaan kita, Allah lah ke? Tak ada kosisnya seorang pun daripada manusia dalam dunia. Dia lah ke? Nak burung terbang, burung hak sekor ni boleh makan kedok anak-anak. Hak tani guna bulat burung, bahan dia telur, bahan dia bewok ke guna. Semua percaturan rancangan Allah Ta'ala. Nak, nak buat langit, pergelokkan bintang, bulan, air pasang surut, panas, hujan kapur ni berapa ribu titik turun sekejap. Nak, kata kalau panas berapa jam? Hak kerja dia lah ke? Dia tak tanda JKR ke, tak ada tanda. Nah, ni seorang mereka. Nah, ikan selayang ada berapa ribu ekor akan lalu sekian hari bulan, sekian hari bulan. Nah, tu lah. Tak sop soal lah. Nah, tak sop soal. Kalau Dewi sakit, Dewi susah, tak sop soal. Nah, Islam suruh kita keluar daripada susah. Kalau makna ekonomi kurang, tambah ekonomi. Kejayaan milik Allah, bukan milik kita. Nah, sebab tu orang dan beriman, dia tak ada benda. Kaya, Alhamdulillah. Susah, sabar lu. Sehat, Alhamdulillah. Sakit, sabar. Nah, kita sakit lebih hanya. Tak? Sehat duduk diam ni. Sehat lah tak pergi kapal korang. Kita nak kapal sini. Kenapa? Tak lah sehat. Sama. Muak gitu kapal korang ke aku. Marah dah orang. Orang pun marah nak kapal sehat tak? Mereka sakit. Sakitnya. Itu. Dua hari tak pergi kerja. Sibuk lalu dua hari orang sakit itu. Nak orang lain itu tak ada Tuhan buat ni. Orang jual kuih. Bisku bawa pasal tangan ada, kaki ada. Betul tak? Ada kita pun sakit utut dua hari. Samsing ni orang. Nak? Tak ada tangan, ada kaki. Ya tak benda? Naik kursi pada jual ketek. Dah kursi bangga pun. Nak? Kita kira utut dua hari. Nak? Bising bangga ke. Lambat kalau tak punggung. Dah tahu tak punggung. Orang Assalamualaikum. Mari jalan. Kira utut. Kabar lalu. Lagi dah ni. Nanti lutut. Orang tanya dia. Dah ada sakit lutut lama ni. Dah sakit ada 40 tahun dah. Dia pun tak isi bangau. Dah sakit lutut. Bayar tak laku kedai kan. Isi bangau ada orang tanang. Minyak mati bonong. Bayar tak laku kedai. Dah orang kurang sikit. Ada ni orang kenyak ni. Orang tanang rambut. Kuntilanak. Ada ni hubuh aku kat tapi lah macam-macam. Nak tanang tu tanang ni macam-macam. Nak bayang tak laku sikit. Dah hari laku tu ni mana tahu mana senyap. Nak gitar aku dikat pun ni perah gitu duduk bilang witi. Nah ikat ngeretoh bilang witi ikat ngeretoh senyap sini. Tuk bisi bangau apa ke dah pergi terlaku sangat. Nak mayampang ho. Wah bisi bangau itu senyap air laku. Dia yakin bahawa sabar dengan kesakitan yang dialami seperti dia akan mendapat kasih sayang Allah dan dia juga menerima kesakitan yang dihadapinya itu untuk menghapus segala dosa, untuk menghapuskan segala dosa-dosanya. Dan menghapuskan segala dosa-dosanya gitu. Bukan dosa doa, dosa-dosa. Baik. Jadi kita dapat tahu di sini bahawasanya bila Tuhan timpulkan musibah pada orang beriman, maka dia adalah kafarah. Kafarah ni nak menghapuskan dosa kita. Mula-mula sekali bila kena, kalau menega tak laku, kalau sehat jadi sakit, kalau hati mencuri dia orang, nyak, ini kita tuang Allah. Hak tu first kena ni. Nampak? Nyak tu dulu boleh. Nah. Yang kedua kita ingat,
Allah jadikan aku begini susah gini. Nah, walaupun sia hilang itu ada hikmah. Di antara hikmahnya, yang pertama kita sedar kita ini milik Allah. Yang kedua, nak mengkaparahkan silap kita yang banyak di masa lalu. Lebih. Nah, batu orang yang telah mati, dia tengok Allah bayar dengan sebab orang curi piti dia 10 ribu. Nah, dia dapat banyaknya pahala. Itu dia hilang piti 10 ribu masih hidup. Dia pun sabar. Maka dia tengok pahala sabar dia tu nampak pada hari akhirat. Dia menyesal. Menyesal ni menyesal. Kalau tahu hilang habis hari itu boleh. Nah, 10 ribu dia ikut lah. Kalau hilang semua boleh itu. Ah, dia mari gitu lah pula. Tak? Jadi, apa jua yang menyusahkan kita? Ajrun indallah, ada pahala sisi Allah. Nah, Tuhan dah buat saja. Kita hilang 1,000, lebih pada 1,000 dia ganti lagi. Nah, kita nak ganti 1,000 juga. Nak mayajak, nak suruh orang pulang balik 1,000 juga. Oh, sedap gamuk. Nah, semayajak gini, Encik Imam, biar orang pulang balik buat tak sangga 1,000. Macam asal juga. Nak ajar Tuhan. Nah, asal ajar Tuhan gitu. Nah, kata gini semayang ajak, minta Tuhan mudahkan urusan. Nah, Tuhan ganti balik dengan rezeki yang lebih baik. Macam mana tu? Nah, hilang kacil boleh busa. Itu cara dia. Nah, ni nak suruh Tuhan buat macam sibu-sibu lah. Oh, sedap gamuk. Kalau Tuhan tak buat adik kita, kita semayang ajak dah. Tapi dia tukar dengan benda lain. Dia tukar dengan kesihatan. Betul sikap tak jumpa dah, tapi Tuhan dah buat sakit. Mana kita nak? Nah, tapi kita tak sedar. Ni kita tak sakit. Ni pemberian Allah ni. Kita tak nampak pemberian Allah. Melainkan bila kita sakit, lepas tu baik, baru nampak. Tapi kalau senyap, sehat, tak nampak. Sehat ni, Allah bila sehat, dah tak berubah sih. Kalau Allah buat sakit, dah tu. Nah, kita tak apa, kita kena sakit dulu. Sakit dulu barulah sehat. Alhamdulillah. Dari sehat dah, alhamdulillah. Nah, jadi kita. Jadi kalau Tuhan tak pulang balik pun kita ingatlah, walaupun kita minta supaya hati itu 79, kalau sakit dia jadi sehat, kalau negatif jadi laku. Tapi kalau Tuhan tak pulang balik, tak wi laku, tak wi sehat pun, susah aku, aku yakin Tuhan balas dengan pahala yang berlipat kali kan dia. Ha? Apa? Allah boleh buat kita mari kerja lagi tadi pagi tadi landur di lawi ikut belakang boleh buat tak? Boleh tak? Kau macam lebur kereta kita. Nah, ha, kaki lah lakang pada dalam atas handbrake lekat situ. Tak? Ha, ngak pun mampu keras lalu. Tuhan boleh buat. Jadi tak buat? Tak buat Alhamdulillah. Nah, orang lain tengok sok rabah, tubik perut, tubik otak, cof dada, habis 5 beranok sekeluarga. Nah, orang lain nyek lori, tepuh di, di lori ikut belakang macam jenis eh. Kita dok. Dan dok, Alhamdulillah. Apa dosa? Dosa ni tak ni nak, kalau nak bayar. Oh, habis fikir lah bayar. Masin akhirat lah, masin ni orang tak mau bayar. Orang tak mau tebus dosa. Orang nak cari dosa dia. Nah, cari dosa. Pak Ari, Pak Alan joget Padang Syah Bandar macam anak buduk di atas lelak payah budu. Nah, nyanyik Allah Rabbi warga bandar raya. Nah, masing-masing lokang, sombak jalan macam dia kulit lapis tak petapung kali bandar raya kenapa itu. Nah, bandar raya ni orang mari sesak baru bandar raya. Ni bandar raya tak ada tu sedap pada hingga habis. Seri bandar raya. Seorang tak jadi sesat. Nah. Dia tak Kuliah. Allah berjanji dengan firman yang bermaksud orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahalanya tanpa hitungan banyaknya. Innama yuwaffas sabirin nabi ghairi hisab. Nampak? Hanya sesungguhnya Allah akan sempurnakan. Mana Allah balas pahala orang sabar bi ghairi hisab, tak boleh nak kira. Buat mari kalkulator cok. Nak kira. Nak arti dunia boleh kira. Nah,
Waktu dunia memiliki kami kereta. Waktu Bill Gates 23 bilion. Nah, memiliki ke pahala lah apa? Tak boleh. Ambil kalkulator, pecah situ lah kalkulator. Banyak dah banyak. Bila banyak, tak susah kita. Nak miskin siapa? Kaya, alhamdulillah. Usaha tetap usaha. Kejayaan bukan di tangan kita, dengan izin Allah Ta'ala. Nak? Sabda Nabi SAW, barang siapa sabar terhadap bencana, maka dicatat oleh 300 darjat yang jaraknya jauh antara tiap-tiap 2 darjat, seperti jauh antara langit dan bumi. Langit dan bumi, Allah. Langit yang pertama ni, pakar-pakar sains ukur tak dapat. Belum lagi dapat diukur. Langit, Tuhan kata 7 lapis. Langit pertama tak nampak, tapi nak ukur jarak dari bumi tak dapat. Antara langit dengan yang paling bawah, langit-langit pertama, lepas tu kita bumi. Sebenarnya bawah langit pertama ni lah cakrawala. Nak dengan ada berbilion-bilion galaksi. Di antara bilion galaksi bawah langit pertama tu, nama dia galaksi Suria. Sistem Suria. Nak sistem Suria kita ni ada 9 planet duk keliling. Salah satu planet yang keempat namanya planet Bumi. Nah, jadi satu bintang satu matahari itu. Jadi kita tengok ribuan bilion bintang. Langit pertama tak apa. Nah, jauh lagi nah. Neh, tak boleh diukur oleh sains, tak boleh ukur. Neh. Ha. Dia nak ukur dengan sains pun mesti kena nampak benda tu. Dah tak nampak. Nah, tak tahu di mana, di manakah langit pertama tak apa. Nak ukur kan? Tuhan beri darjat kita tinggi lagi. Oh, tinggi sungguh kan. Nak bagi orang sabar. Sabar berlaku taat ialah sabar bila tidak melakukan perintah Allah seperti semayang. Taat pada ibu bapa, taat pada ketua, menuntut ilmu dan lain lagi. Misalnya kita seorang ibu dan atau bapa sabar dengan kerana anak. Mereka bersabar kerana merasakan dan menerima hakikat bahawa anak-anak itu adalah amanah Tuhan dan akan dipahami atas tiap kesabaran yang dilahirkan. Baik. Yang kedua, sabar di atas ibadah. Maknanya ibadah ni nafsu tak suka. Ibadah dan ketaatan. Nah, macam semayang, zakat, puasa, haji. Puasa mana nafsu suka? Makan ke puasa? Ah, suka makan. Ha. Nah, ha. Mana kalau Tuhan buat bulan Ramadan tu sehari dah. Sehari je setahun bulan Ramadan. Tak puasa sehari je. Nah, mana gitu. Kita ni kalau buka puasa boleh pilih. Zuhur boleh, garik boleh. Habis buka zuhur. Nah, tapi dia tak ada pilihan. Tunggu garik juga. Belateng, jangan bodoh, nyandu. Nah, tak ada pilihan. Mana kalau ada pilihan. Nah, kalau buka zuhur tu, buka puasa, boleh buka dah. Itu buka zuhur ke garik? Zuhur buka dah. Wah, wah, bahan kacau botol. Nah, pasal apa? Pasal dah wajib. Tunggu juga. Dalik, dalik solat sunat. Solat sunat ni solat 5 waktu. Kalau solat 5 waktu tu sunat juga macam itu kita buat. Negak habis dengan garik. Dalam pardu pun habis duduk kat ayah akak. Medeng dengan garik. Nah, buat akak dia tu. Jadi, waman ikhwanuka maidin ikhwani. Jawab. Siapa saudara maramu? Maidin saudara ku. Jawab. Kenapa juga ni? Abang hiduplah maidin. Tak? Kata waktu lah kau. Nak pergi lah paisa ataupun baliklah awal sikit. Nak nak pergi surah pulak, nak dengar cari modal akhirat sikit paisa pergi pulak. Nak dah paisa kalau pergi majin dah saja. Nak mustahak sangat pemuda hal. Pemuda barang nak beli planet ke apa? Tak ada benda kat buru-buru. Nak ngepik baju lah gitu. Nah, lepas tinggal garik. Nah, sabar. Nafsu tak boh barang-barang hak pihak petok. Tapi kita orang iman paksa lawan nafsu. Buat juga. Kesusahan anak-anak tambahnya taat ke ibu bapa. Nak sabar, taat juga ke ibu bapa. Ibu bapa pula susah agak. Terawih susah. Mana susah? Beli anak-anak susah kan? Nah. Susah ni orang yang anak dia buat susah ke dia banyak pahala ibu bapa. Nah. Tapi kalau anak dia buat susah ke dia kurang pahala. Anak dia sekali dia kata, kalau nak tubik pakai tudung eh. Nah, nak tudung tak baik. Sekali tu dia kata anak puan ni, pak mati dia kat tudung. Oh senang ibu tu. Sekali je. Nah.
benar tapi pahala ada, boleh sama tu. Dia kata anak lelaki dia jangan tinggal semayang sekali dia tu. Semayang ni waktu yang tinggal semayang awal semua. Anak dia tinggal sekali tu pak mati jaga semayang. Ada anak gitu. Nak mereka pak kali bawa blebek kembu-kembu. Mereka capok gigi bisu mau kubik. Blebek ni. Nak. Anak dulu kutik bu semula waktu. Sambung blebek. Nak dak semayang juga anak. Dah. Susah tak? Susah. Tapi kita tetap suruh tak? Anak kita tak mau semayang suruh juga. Anak wak lelok semayang suruh juga. Nah, mana susah juga kok gini. Dah. Bila susah, pahala banyak. Susah kena bini. Nah. Siapa sini kalau bila-bila mula-mula dia nikah, dia kabur, dia pesan ni dia tu, siapa kena ni? Buat sama. Ada tak sini? Cakap angan. Nah. Dia kata setuju taat taat sekali tu eh. Nah, so, ada tak sini cakap dengan anak tengok lagu mana bini faham tak? Tak ada mereka hok dulu kabur. Nah, kabur dah gini-gini buat juga kata jangan tubik kata ajak balik hati dulu panggil bini masuk dalam bini dia duduk negara tengok Hindustan jadi payung. Nah, degil jadi degilnya isteri boleh pahala. Nah, dari sini umur kata bini aku memang jahat bagi yang walbe kan bagi yang blebe bini saya umur dia jahat bini orang lain naik jahat mereka tak tapi Tuhan beri sabar pahali aku sabar tak dengan sebab dosa aku di masa lalu dan aku harap kesabaran aku mengkaparohkan segala silap aku itu saya nak umur tak dah bini jenis umur kaki belah-belah dah bini itu bini umur umur saja nak haji umur neh mata naga mulut tu biar api neh ini sabar lah nak kan sebab bila kita akad nikah so aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu faham baik maknanya kita pikul atas belakang kita kat gigi berat pada lori siapa faham tak berat sungguh mata-mata kena. Tak, dia akan lawan cakap kita, dia akan blebek, dia akan beraka, dia akan tek titik kita. Banyak hal agak gini dalam rumah. Tak, tak sama ngedut seorang tu makna terima nikah. Makna kita terima piku dah ni, lori sapoh ni sutik. Tak, piku atas belakang. Eh, berat memang berat. Eh, cerita piku mananya apa benda ni, semi sebit tak, 25 kilo. Eh, berat lah tak. Dan buat cerita tiga pikul lori yang tiga tiga ni berat lagi lori siapa tapi berat lagi bini kita pikul lah sebab bukan nak kata lah kurang juga hari tu kata lah dah beli gelang tak boleh lah gelang lepas lah dah ni lah tak boleh tak boleh nah, tak boleh dapat dah beli apa lah tak boleh tak boleh baru gelang lepas lain pula nah, dah beli apa yang kita kan lah dah lah saya kata lah tu awak kata lah tak silap saya kata lah pandai tak nah, kita beli pula ok ingat ni lah tiga ulang lah pula bang. Beli bang ok ni khepek gini khepek kenal semua kita dia kata lah dah tak ada lah tu mana boleh segi dah lah bukan kata tak boleh dah tak boleh dah ni lah kopek pandai kau puan bukan sini neh TMB sini dua kali lima je lah sampai beribadah pula kena laki pun gitu tak nah susah bawa bini jaga laki ni nak malu kita nak letak belakang sudah makan nasi tak nak minum air sirat baru nak letak belakang rehat dalam rumah terus masuk apa semua midang nasi what I mean lo tengok mani yang mucung lagi nak what I mean lo lo biasa gua ni tak berlatih bina weng baru nak berehat nak rusak dengan dalam ni nak macam dalam hati lah kalau bunyi mulut pun slow lah nak lelaki tak dengar duduk luar ni nak jadi kena sabar susah bangun kucar dah biarlah lelaki kita kucar ketang nak nak garik lele tu suruh agak pisang kamu tak akan agak pisang yang buat agak pisang tu tepuk abadi ke adabin buat amah juga kita tengah garik ni amah nak
buah pisang. Tengah malam duduk ada. Nah, tengah malam. Yang wahai yang. Nah, kopi jatang. Tak buka tu, kasi nak kata. Tapi memang hakikati. Dan kita baru nak tidur, nak tidur. Duduk, duduk. Dia tengok olai, kan nak layang itu. Kalau kau pergi datang layang itu, tak apa. Nak, nak tengok bola, curah mata. Nak. Lakaronya di Portibu lah, orang kakak ye. Nak tengok bola. Nak. Kita kucar lah, ngantuk-ngantuk mata pun kucar juga. Ketang-ketang-ketang, butuh sebelah mata ini. Ngantuk. Boleh nak mata. Nak gula. Nak. Bambul palibi. Nak. Sampo beribadah pula kerana dia merasakan ia hamba Allah wajib beribadah dan ikut perintah Allah. Berkata ulama, barang siapa sabar berlaku taat, maka ditulis baginya 600 darjat yang jarak jauh antara dua darjat seperti jarak jauh antara permukaan bumi yang paling atas dengan dasar bumi yang ketujuh. Allah Rabbi, 600 darjat pula. Allah perintah buat dalam keadaan malah, dalam keadaan rajin. Nampak? Karha wa tau'an, dalam keadaan malah buat juga. Sebab tu kita ada dua martabat, martabat rajin, martabat malah. Dua-dua ni Tuhan beri pahala belaka. Cuma martabat rajin lebih sikit. Ada kan kita buat dalam keadaan rajin dah, ibadat rajin dah, semangat. Ada hari malah. Nah, ada hari malah tapi buat juga. Nah, baru nak rehat-rehat sikit, lebang pula isi. Bang pula. Baru nak duduk atas kursi malah. Nak beli kursi malah tu. Kaki yang malah dok. Nak. Bangun geliak lebih kurang takbir. Nak. Tapi biarlah takut kapi neraka gomong juga lah. Nak. Dalam-dalam lagu aku buat juga. Itu dia panggil ibadat dalam malah. Susah-susah. Tuhan terima juga walaupun tak sepenuhnya pahala macam dalam keadaan gemuk. Nak. Aku juga pun dia ada hari malah, dia hari rajin lah. Nak, sebab tu lah kalau boleh minta jangan malas beribadah, jangan malas mencari nafkah. Nak, dua kali ni biar ada rajin beribadah, rajin cari nafkah. Nak, jangan rajin sebelah aja, rajin cari makan. Oleh ni rajin sebelah ni, rajin cari makan. Tapi ketaatan tak rajin. Cari makan rajin, 8 pagi patam pasak kedengar. Ni boleh dapat time pula. 3 jam lambat. Tak, dah sejam tiga, ya, tiga jam tak sembilan hari lah. Tak, ia canggak-canggak-canggak kalau 23 hari, gaji 1,300, tak 1,400 lebih. Tak boleh. Pandang ni ke. Tapi kuliah maghrib, malah nak pergi. Nanti ni sebelum. Itu pergi tu. Tak, bagus cari makan. Orang puji. Double time. Orang balik, belakang dah tak balik lagi. Tak, bagus. Tapi, dia hanya hasanah di dunia, tidak hasanah di akhirat. Okey. Dah buat tangan nak nak makan lah kubur ni. Nak buat tangan nak makan badan masyarakat ni. Nah. Sabar dalam menjauhi perbuatan derhaka pula ialah sabar meninggalkan larangan Allah. Contohnya sabar meninggalkan dak seronok dengan pergaulan bebas kerana takut akan hukuman Allah. Dia yakin bahawa dengan sabar tidak melakukan perbuatan yang Allah larang, mendapat kasih sayang Allah dan dijamin dengan syurga. Sabar daripada maksiat. Ini payah juga bagi orang yang Tuhan tak beri mudah. Nah, apa hasil pun Allah yang memudahkan segala kerjaan. Nah, yang antara doa yang Nabi ajar kita, Allah mayassir li fi umuri. Nampak? Wa yassir li fi ta'ati. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah aku dalam segala urusan. Nah, urusan anak, urusan isteri, urusan dengan pejabat, urusan dengan jiran, biar mudah. Nah, dan mudahkan aku dengan patuh padamu, jangan jadi payah. Nah, bila sebut orang ajak pergi kuliah, mudah ya, aku aja. Nah, ini jangan aneh, dia pergi kuliah ni ada orang ngajak kita. Allah, aku dah kedok yang aku. Banyak lah. Yang heran, kalau dengan dunia boleh aja. Kalau dengan Allah, tak boleh aja. Pijak kau itu hamba Allah nak surga Allah. Nah, tapi kalau hak dunia tejah dak tak pun main jadi dam. Mari ke orang ni tu pukul 8. Pukul 8 jangan lebih, pukul 8 aku nak wiwiti sikit kamu. Aku boleh projek so boleh dalam 8 juta untung.
nak projek siap 20 juta aku tolak 8 juta aku nak umum dalam 500 ribu kalau lagi pukul 8 kalau kita janji dengan orang kita mau dah 500 ribu kita ajar bawa kita sakit ngak-ngak jadi enggak eh kita ajar 500 ribu bawa tak usah 500 ribu 200 ya dah naik tap-tap moci-moci tengok kaki tepang tangan cabu kalau selinga suku mata sembong tapi luar ni dah tak ada gisera macam mata sakit dah tu maling mana lihat dia wah isyam duduk bubuk nak tap-tap mana lihat dia luar ni ayah haji tak gisera tak apa lama tak gisera tak boleh duduk lama nak utak macam-macam eseng nak buk yang Datuk bagi biti boleh mana lihat dia bangun betul belakang-belakang luar tidak macam orang rokok nak masalah kita ni lah. Baik, segala larangan Allah kita tinggal, kita sabar. Nafsu ni Tuhan cipta, dia gerahi buat benda yang Tuhan larang. Akal ni dia tak suka. Nah, sebab tu nak masuk surga dia ada, nak masuk neraka dia ada takik. Dia tak boleh masuk wadah gitu. Nah, dia kena ada takik. Kena curi, kena pecah rumah, kena rapok, kena rogo, bunuh orang, baru boleh masuk je. Tak? Gitu juga dengan neraka. Innan nara huffat bisyahawat. Huffat bisyahawat. Sesungguhnya api neraka itu pagar dia syahwat. Maknanya kita nak masuk neraka tak boleh. Mereka kena turut syahwat. Baru dia masuk. Nah, batu hak benda syahwat ni lah benda hak Tuhan larang. Nak berdua-duaan dengan perempuan bukan mahram, boleh peluk tiu, boleh berzina. Nak nafsu suka tak? Suka lah. Dan kita tak buat, tak buat kerana haram. Kalau tak haram, kita buat Haji ada masalah. Nak jadi kita tahan kerana ada sedikit iman. Biar tak banyak pun ada sedikit iman. Kita percaya. Maka kalau kita berzina, kita buat juga ni susah kita di akhirat. Itu panggil keimanan, kepercayaan pada benda yang tak nampak di mata, hanya semata-mata wahyu yang mari khabar. Nah, orang yang buat juga dia tak ada kepercayaan pada wahyu, tak ada. Sebab tu buat Nabi kata bila dia berzina, dia buat, buat kerja-kerja selalu, masa tu tak ada iman. Nah, memang orang puan ke orang lelaki dia memang suka maksiat lah. Maksiat dia banyak, maksiat berdua-duaan. Oh suka, lepas suka kalau boleh keluar dengan orang datang. Nah, dia pun piping tangan kita. Nah, dia ajak makan, suka tanya ikhlas. Nanti dulu masa muda itu, bukan masa ni. Masa kita tubuh muda, ada orang lelaki muda pula. Nah, tapi tak haram, suka. Nah, suka tak orang lelaki buat keluar kita pagi aku tahu kapu ambil buat jalan tanpa iman kelek tengah malam tak bilang pulak pagi kepong. Nak suka kita nak keluar jalan minum air segelah dua straw sepayung. Nak main kui-kui, main kui-kui tangan jetik butik timur cina tetap masuk dalam mulut buat kuang. Oh juga kaki main dah agak bawah kong. Kalau tak haram suka tak? Suka kan? Itu masalah ni. Jadi turun agama dia nak tengok kita, kita nak ikut agama ke nak ikut nafsu. Agama dia jadi dinding, dia sekat. Nah, kita pun ikut agama selamat. Padahal kalau Tuhan buat boleh zina bagi hitam belaka, boleh? Tuhan boleh buat. Tak ada haram zina, boleh zina bagi hitam aku masuk surga belaka, Tuhan boleh buat? Boleh. Tapi ya beluakum ayyukum ahsanu amala. Ada peraturan nak test kita, nak uji kita siapa yang membesarkan Allah itu dengan taat. Nah. Batu orang-orang yang buat kerja agama lelah apa? Lelah apa? Pasal apa dia dapat ganjaran? Kalau tak ada pahala, siapa yang ngajar ceramah bagi kita siang malam nak berdakwah, tak ada pahala. Nak Tuhan tak janji pahala, tak wish kepeng pun malah. Kali nak pahala. Nak jadi manggar sebuah hari, dia dah 5 kali sehari kisah kan. Orang lain duduk tidur boleh je, bangun dah mandi pun semua nak kisah kan, tak imam.
Nah, biar orang pun nak gelasok tangga pada sembang lapar yang masuk kaki. Orang tak sedar. Nah, susahnya dia. Biarlah nak pada. Kalau tak ada pada, malah imam lima kali sebetul. Nah, baik pergi pulang kacang, bawa awet semutuk. Nah, ha, duduk pakai spender saja. Nah, mana nak dia dengar lagu Michael Jackson. Kekeng, kekeng, kekeng. Dah, dosa. Nah, tapi oleh kerana dosa, tambuh. Sambung lah. Nah, dan nak juga, nikah. Ha? Nikah. Tak nikah. Motor jelana malam 31 31 baru ni motor jelana awek barok bakar sebut dalam tank nak awek motor tak tahu apa motor ambil bola kereta buat lagi hang ni pula uyu ayam bang ambil kudi 2 3 orang dak pun bola kereta buat lagi buat lagi gi betul tanwin ah jadi ambil lagu no ada yang baca belagu tarannum ada yang betul lagi syafawi macam-macam mesin nak undang jahanam hak terlucu kehormatan malam tu lah berapa ribu start pada belakang lapangan terbang sampai kepada patah sendiri pul tak tahu ratus kereta nak ratus kereta sadung biar tak biar sudut laut kudul tengah lagi benar you dah buang ratus-ratus ni kalau tidur boleh pati yang tak gerak tidur bawah payung tidur kat reju lah nak tidur biar patah kat ramai buah bawah teduh tak tahu mana rumah tahu nak musuh aku semua kaipong aku gahar mojek macam-macam macam nak itu lah umat Melayu haprak akilamang nak jadi kau ni nak budak-budak lelaki suka nah suka maksudnya kau lama kau parok kau lama kau parok kita nasib baik kalau nasib baik kita boleh batin nak nasib baik batu palpa taubat anak kita pakat jaga belaka nak pakat jaga nak jaga satu masyarakat tak lho nak semua jaga suti rumah semua jaga suti rumah mudah-mudahan masyarakat bertambah baik nak berkata ulama barang siapa sabar dah tak sabar kata rakyat menteri boleh-boleh ada nak dalam duduk keping kondong nyetang ke dia dulu boleh kondong tak dah tidak betul dah dah mak lentik je ingat nak saya tak ada bikin tak ada bikin berkata ulama siapa sabar menjadi perbuatan neraka dicatat 9 ke darjat jarak jauh dia tiap-tiap 2 darjat seperti jarak jauh antara aras dengan bumi sambar nah banyak benda yang seronok dalam dunia ni yang kita nak buat tapi sikit saja Tuhan larang tak tak banyak hak larang tu kita nak buat nah maknanya kalau joget dengan awek nak garoki dengan dia dalam kelab haram tak boleh bukan mahram kita dengan jatang bukan laki kita nak banyak lagi kita boleh kalau nak joget ni lah dengan bini kita boleh joget rumah ni nak tu laki naik time mesinnya joget bini masuk dalam mesin basuh joget tak ada apa-apa nak joget dengan mak dara ngetuk nak tak ada apa-apa banyak orang boleh ni dah dengar galak kata kan nak dengar penyanyi perempuan dah nak dua haram bukan marah kita tak suruh tuk nyanyi kali tu Linkin Park boleh ada tuk nyanyi ada apa nak gitu air yang boleh minum banyak air bahagak kau kan sebut jadi stop tak gembira nah yang boleh minum banyak lagi pakai ali kopi jatang pasok bumi bang teh return boleh nasi kopi nak air sejuk nak air sirap sirap Bandung banyak ni boleh air sungai Terengganu nak ada belakang berlambak-lambak nak mampu gitu tapi tidak termasuk dalam bab siapa jika ia hanya diam diri atau tahu saja bila melihat agama Islam yang suci disendirkan jadi kalau orang persendir agama Islam kita tak boleh diam kita kena bersuara nah kita kena bersuara tidak setuju kurang-kurang ni biar kita tak pandai ceramah agama pun tapi kalau orang persendir agama jangan kita sabar ada benda kena sabar ada benda kita kena keras ada benda lembut ada kena keras nah anak itu juga ada kadang kena lembut kalau keras selalu salah lah ada kesalahan yang tak boleh lembut ada kesalahan kita kena pandai bagi nah takkan kesalahan kecil pun bahan je pula anak nak ki anak curi kecil-kecil sama bahan baru ni batin bodohnya yuk nak
Bini lambat sikit pun nasi dia tumbuk parbos seluling bini. Ada kot bini yang gitu. Tak, bapa mekot hidung bini. Tak, hidung macam-macam jadi mata gut. Apa benda ni? Apa benda macam jadi macam dambu air jadi. Bapa merah nyala hidung bini. Ada bini gitu laki. Bini cik bodoh pun tahu dah guru silap ni ke hak dia. Tak. Duk seru dengan laki aku tu nak aku guru silap tu nak aku pandai silap. Silap tak muka mu. Tak. Cari suami cari hak lembut-lembut kat dia. Lain kali ingat tu. Nak. Cari hak guru silap mengajar silap mengajar kampu hak dia. Nak. Kampu muka kita. Nak. Main sepak terajak mu ada. Ada orang puan. Main sepak terajak mu. Tapak kaki dia atas muka kita. Tangan atas hidup. Bukan masalah jodoh. Kita cari kio. Nak. Dari sakit oleh kita. Nak. Cari hak lembut-lembut sikit lah. Dah. Hak lembut-lembut. Dah. Dah. Bukan hak lembek. Hak lembut. Mereka mahal hak lembek. Pandang sangat mulut. Nak. Hak lembut. Dah. Hak jadi tak menyerah dengan isteri. Faham tak? Ni sepak teracang ni sepak. Yang heran masih nak gini tak nak. Kelua jalan. Mula-mula masih nak pergi risik kan. Masuk pergi risik ni tengok. Kalau jadi nak minang. Mau beralih jalan. Gitu tangan. Kau dah patut tu. Kau itu teracang yang nyebang. Nak beralih baru. Beralih. Bayang dia jadi ni. Hapok. Ni buat macam ke Tanija. Gloli ini kakak sembang celok mesennya. Tak, kaki takut tak meja. Tak, biru situ, hairok situ, biru sini. Habis, muka bini yang lawa-lawa jadi macam dia muka laki. Tak, kerah ketua ada ni. Tak sah, begitu, rugi. Itu kata biar risik, biar lama orang, biar ada orang baik. Tak, biar lembut kalau boleh. Nah, kalau selis tepuk sikit, laki pun kejut buat gini. Awak gitu. Nah, tak apa. Nah, kami yang kita bayar sakit kat kita. Nah, itu yang nyok. Nah, juga tidak dinamakan sabar jika sekiranya maruah dicabar atau diperleceh je khalayak ramai. Tak, orang hina Nabi senyak kau. Nah, orang hina depan kita Nabi. Khabmi, ini sutik tak muka. Biar musim tiga kali. Nah, bak, mu hina aku dah tak ada. Nah, mu nak hina apa ni. Kan dia aku buat lagi tak ada tadi Nabi aku dah ada Nabi kita mati tak apa kalau orang ini Nabi faham tu baru kasih ke Nabi kasih Nabi ni macam kasih ke kasih kita nak kalau kasih kita kalau kita kasih sangat ke senek ni lepas tu orang tuduh dia orang bujang lah pelacur lah apa kita ngelak saja nak konyol tak hidup lah kita kasih nah begitu juga Rasulullah boleh main orang lain boleh gurang. Mu nak kata untuk sikit aku tak apa untuk sikit aku cabut kosing sekali berhenti cabut misal-misal-misal tak ada hak lah aku lah tu aku boleh terima Nabi minta maaf lah nak kata sikit ya khabar ini selalu biar tiga kali sama sok mutih tangi nak mana lain kali dah lebih kurang nak tanya lebih kurang nampak dia henti bahasa nak Nabi kan Nabi ni rahmatan lil alami Tuhan cipta sekalian alam ni nak tunjuk ke dia kita ni atin saja tu bang. Masih sibuk. Nah. Kerana Nabi dapat rahmat sekalian alam. Ikan dapat berenang dalam laut. Kerana Rasulullah. Nah. Burung dapat terbang di udara. Berkat Rasulullah. Nah. Budak-budak dapat makan minum. Nah. Semua rahmat Rasulullah. Dan kalau orang ini dia. Tak lah. Kalau ada icor. Semua icor atas muka. Jangan kata. Jangan kata gitu. Tak lah. Tak main gitu. Nah. Ambak Rasulullah dia kasar. Begitu juga dengan kehormatan. Tak? Orang mari ambil bini kita buat lagi. Kita pun tengok saja. Buat apa? Sabar. Bukan labor tu. Itu bodoh. Tak? Sedangkan dia tidak berusaha untuk membela. Jadi kewajipan kita kena bela. Tak? Agama kena bela. Kehormatan kena bela. Tak? Apa tuduh hak berat-berat sangat, kita kena bersuara. Dah? Apa tuduh hak ni ringan-ringan, tak payah bersuara. Buang masa je. Tak? Membela maruah diri adalah wajib yang tidak dibela berarti orang tersebut boleh katakan sabar tidak bertempat dan perbuatannya dicela serta boleh menjatuhkan maruah agama serta dirinya. Nak tuduhan-tuduhan berat sepatutnya kita bela diri lah. Nah, kita kena bela, kita kena jaga juga maruah sebab aib kita, aib lah keluarga kita, aib mak bapak kita. Kita tak buat benda tu orang fitnah.
Tak. Orang fitnah juga. Orang kata orang main dengan jatah. Pada saja fitnah. Dia orang ni bila dia dah sakit hati kita. Nak dicari jalan, nak jatuh kita, faham lagi? Kau mana-mana pun. Dia cari jalan, jalan mana? Di antara ni cari kesalahan kita. Hak salah sungguh. Nak, kalau ada hak tu dia guna. Kalau tak ada, baru dia fitnah. Dia kalau ada hak benda kita buat dak molek, dia guna hak tu, dia tak ada fitnah. Kita ada dah, kita ada suami dah. Kita ada isteri dah. Kita ada main pula dengan perempuan simpanan. Memang ada sungguh. Orang tu dia tahu skandal kita ni. Orang lain tak tahu. Bila dia balas dengan kita, dia waktu baik lah. Waktu caya dia waktu baik. Faham tak? Tapi kalau dia balas dengan kita, dia nak mampu kita sakit hati ingat, kita tak ada skandal, dia buat kita nak. Haa, tu cara. Mana-mana pun latihan gitulah. Jadi insting manusia gitu. Kalau dia ada hak buruk kita, dia pakat tu dulu. Kalau tak ada, dia reka. Nak, dia reka. Kerana nafsu dia nak menang. Supaya orang bila caya, maka akan hinilah kita. Ha, gitu. Berarti kita berhati-hati. Nak? Ha, kena berhati-hati. Perbezaan saudara kandung dan saudara angkat. Ada masa 3 minit lagi. Ha, kita berhenti kat tu. Ada soalan tak? Eh? Tak ada soalan? Ada tak? Tanya lah apa-apa pun. Kalau tak mau tanya, saya nak tanya sorang-sorang. Bagi saya tanya, baik awak tanya. Tak? Soalan pertama. Haji. Tanya lah, bak-bak apa dunia pula tu? Nak gosok baju, tak mau jadi beripak. Boleh lah, boleh kampung belaka. Nah. Tapi dia musafir. Tak boleh, tak panggil melewat. Tak panggil melewat, dia musafir lain. Nampak? Nanti aja. Sebab dia ada timbul ada satu isu orang kata. Bila kita musafir, nak pergi Kuala Lumpur. Nak? Kita pun pergi jamak takhir. Dia kata, tak boleh jamak takhir. Pasal kita ada masa kan, tengah jalan. Kan kita lalu ke sampai ke masjid orang bang Zohor, apa kita tak jamuk takhir, buat dulu. Nak apa kita jamuk takhir umpamanya? Nak jawabnya, bila kita musafir yang jaraknya cukup, tak ada salam, nampak? Falaisa junaha alaikum antak suru minas solat. Dasar awam, bila dah kamu bermusafir di muka bumi, maka tiada salam. Nah, lain satu mana nafi, tak ada salah. Siapa yang mengkosorkan semayang ataupun jamu, tak ada salah. Syarat ni dia ada. Nampak? Bermusafi. Ha, dia ada cukup syarat, tak ada salah. Nah, maknanya musafi ni Tuhan beri keringanan. Padahal masuk dalam waktu Zuhur, tapi kita tak mau semayang dalam waktu Zuhur, kita nak semayang waktu Asar. Kita niat nak semayang Zuhur dalam waktu Asar, dengan jamak takhir. Maka bila masuk waktu Asar, kita tak berdosa kerana tinggal waktu Zuhur, kerana telah niat untuk buat dalam waktu Asar. Dia gitu. Neh. Baik. Kalau macam nak balik rumah mak, dia boleh jamak. Mana tahu rumah mak dia. Saya kata mak gitu. Ah, kan bawa terlalu. Nak. Pasal nanti dulu nak balik lama mana? Nak balik 2 hari. Baik. Kita duduk pada tengah ni nak balik 2 hari Jumaat satu. Nak umpamanya. Kita dalam perjalanan ke Kota Baru memang boleh jamak qasar pasal lebih daripada 56 batu Kota Baru 100 batu. Nah. Sampai di sana 2 hari kita boleh lagi jamak qasar. Syaratnya kita tak balik ke rumah kita sendiri. Tapi kalau kita balik ke rumah kita sendiri, cuma sekarang kita duduk sini dulu. Nah, tapi ni rumah kita juga. Jawabnya tak boleh jamak qasar.
bak rumah kita sendiri. Tapi kalau kita tak duduk dah kota baru, kita bermukim di sini, habis pindah sini dah, nak tinggal dah tanah air ini, cuma kira sebagai bekas jarak je lah. Kita pergi kota baru, jalan rumah kawan-kawan, hukumnya boleh jamak kosong, kerana bukan lagi tempat tinggal kita. Kalau dekat saya tu, balik rumah mak saya tu, tak boleh tak? Rumah mak, mak tu rumah kita ke tak? Rumah kita sendiri ya? Ha, tak boleh, ya mak kosong. Ada rumah kita sendiri, dia panggil balik ke kampung halaman. Ha, nampak? Ya. Yeah. Macam mana kat dalam air nata tu, tak boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, haram, tak boleh. Ha. Hari Natal ni sebenarnya hari apa benda ni, Jesus Christ, bagi pahaman orang Kristian, benda ni tidak diterima oleh Islam. Nah, kita hanya boleh pergi hari raya Ra'i ke jiran-jiran kapir ni selepas hari raya dia. Nampak, hari ni 25, esok 26, dah raya dah kita boleh pergi. Tak ke dia wasiati pergi 26? Nah, ambil raya kita hari-hari pertama tak pergi mahayah. Faham? Raya kenang, raya ketujuh baru pergi. Tak ada apa-apa, tiba-tiba mak orang kapir kena pergi hari tunda juga. Ambil hebat kapir pada mak apa, mak apa kita. Nah, mak kakak, kalau kita mak dara hari ketiga, boleh pergi? Takkan hari raya kapir kena pergi hari tu juga? Besar lah keluarga kita lagi. Nah, mak tuk-tuk kita balik, minggu-minggu pahaya balik. Ada tak? Tiba-tiba mak orang kapir, pergi 26 tak jadi ya Ustaz. Oh sedap gamuk dah dia. Mu nak pergi Ra'i juga 25. Nah, pergi hari lain. Takkan nak skek kat kita mari 26. Nah, dia gitu ada. Hari dia 25, lok ke dia. Tiap-tiap perayaan hari raya orang kapi sambut, maka pada hari itu bergembiralah syaitan dan iblis, kerana menyambut hari batil, hari yang tidak diredai agamanya oleh Allah SWT. Kita jangan masuk capu. Habis pada hari dia, kita mari Ra'i kerana antara sejiran, bukan kerana hormat agama Kristian. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'agamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zinna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan seterusnya, saya keliru tentang pelaburan dalam ASP, adakah ia haram, dan bagaimana pula dengan skim pelaburan yang mengatakan ia berlandaskan Islam, contohnya public mutual yang mengatakan pelaburan berlandaskan Islam. Baik, kita jawab apa modal ni ASP ni, neh, jawab apa modal neh. Jadi apa yang kita dengar daripada ramai dah neh, haram ni bukan nama di ASP, tapi dia dilaburkan di dalam bank yang ambil keuntungan daripada interest neh. Jadi keuntungan interest tu dijadikan sebagai sebagai hadiah sijil premium tu. Nah, jadi penjagaan itu adalah tidak sah di sisi syarak. Itu saja. Kita nak penjelasan lagi, kita kena tanya dalam pakar-pakar. Nah, orang yang ada internet boleh tengok dalam internet. Baharudin.net pun boleh tengok. Nah, kerana Ustaz Baharudin ni dia agak terperinci dalam menjawab masalah-masalah muamalat seperti ini. Cuma tu kita ambil daripada beberapa orang. Di antaranya pimpinan kita apa benda ni, Ustaz Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus, keluar dua kaset secara berkembang yang tajuk kaset itu ASN dan ASB adalah haram. Dah lebih jelas boleh dapatkan kaset tersebut. Dah dua kaset makan masa sejam setengah. Dah Datuk Ismail Kamus. Baik, apa hukum kita? Ramai yang kata tentang air wangi alkohol, ada kata boleh, ada kata tak boleh bawa semayang, minta penjelasan. Oh, jawab sama-sama dah. Ni mungkin soalan yang ke 14,000 kali lebat alkohol ni. Nah, tapi tak apalah, ada boleh tanya, mungkin dia baru nak tanya, tak dengar lagi hak lepas-lepas, jawab secara ringkas. Nah, sekarang ini ada dua pendapat yang masyhur. Satu pendapat mengatakan dia adalah najis yang tidak dimaaf, maka hanya boleh pakai di luar semayang. Nak semayang wajib kena basuh. Pendapat yang kedua, dia adalah najis yang dimaaf kerana kandungannya tak sampai pun 1%. Nah, alkohol yang ada dalam wangian tersebut, maka dikira najis yang dimaaf, maka sedikit itu dikira dimaaf kerana kias dengan darah nyamuk yang sedikit yang kita bawa dalam semayang adalah kira najis yang dimaaf, tidak memberi mudarat pada semayang. Kedua adanya adalah pendapat daripada fuqaha-fuqaha yang terkenal zaman mutaakhirin ini. Nah,
dan dua-dua yang kita nak ikut boleh laku. Cuma nak ikhtiar, nak cermat dalam ibadah, biarlah ibadah kita itu mengikut pendapat yang pertama, bersih daripada dipertikaikan oleh orang. Nampak? Itu yang terbaik. Baik. Apa bolehkah kita menyembahyangkan atau ziarah jenazah yang semasa hidupnya melalaikan sembahyang atau menolak Islam? Baik. Dua masalah, dua dosa di sini disebut masalah nak ziarah mayat ni. Yang pertama lalai sembahyang, yang kedua tolak Islam. Ni satu perkara, dua benda yang berbeza. Lalai sembahyang ni orang tak tolak Islam. Eh, sebab tu kalau kita buka dalam kitab-kitab takut, dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab apa ni, dalam kitab apa, kitab yang kecil-kecil lagi, kitab Jawi pun ada. Tak, ha, dalam kitab Mafa'il Badrain dah ada sebut yang tinggal sembahyang dia ada dua. Nampak? Yang pertama kaslah kerana malah, yang kedua inadah kerana lawang. Kerana lawang. Yang tak sembahyang kerana dia lawang kewajipan sembahyang ni, dia engkarkan kewajipan kupur waktu waktu dari ziarah waktu. Tapi yang tinggal sembahyang amat rempik, minum rempik, lalah sangat. Bukan dia saja, kaki main bola, kaki buat kita, kaki kerja cari makan, lalah tinggal sembahyang. Dah bertanya wajib, dia tahu dia berdosa. Nah, tapi lalah malah tinggal sembahyang, ha ni bukan kupur, ha ni boleh ziarah. Tak, yang dalam Quran kata jangan ziarah, iaitu kafir munafik. Munafik yang menzahirkan bencinya kepada Islam. Nah, kalau tak zahir, kita kata Islam lah. Bak, nak jadi munafik, dia tak boleh orang kafir, dia kena Islam. Kena mengucap kalimah syahadah, kena nama Islam, kena pergi ke Mekah, kena puasa, kena mengaji. Nah, tapi dia zahirkan dah, dia benci pada hukum Quran, dia hina Muhammad, dia condemn hudud dan sebagainya, dia hina sunnah Nabi, tiang tubik ke mulut dia. Nah, maka dia ni pura-pura saja Islam. Nah, munafik rupanya. Dah, maka orang munafik, jangan sekali-kali kita semayang mayat dan jangan ziarah kubur dia. Nampak? Wala tusalli ala ahadin minkum mata abada wala takum ala qabri, kata Allah dalam Quran. Jangan sekali-kali kamu ziarah dan semayang mayat orang munafik yang telah menzahirkan benci mereka kepada Islam, dan jangan ikut jenazah sampai ke kubur. Kalau jenazah mak rempik, kita semayang lagi. Kerana mak rempik, dia tak tolak Islam, dia malah kerana seronok angak congek itu. Nak, ha, siapa tinggal semayang. Nak, ha, dulu congek tayar depan, lalu tayar belakang pulak congek. Kalau terbaru tayar depan tak congek, tayar depan belakang tak juga, punggung dia congek. Macam-macam pesen. Nah, ha, jadi kalau semata-mata meninggalkan keparduan kerana malah dan cuai, orang Islam yang asli yang kita kena solatkan jenazah mereka. Tapi orang yang terang-terang berlapah, bukan sokong, sokong fasik, eh, jangan jangan sebohong sini. Hak semata-mata sokong cari makan lah tu. Hak tu fasik. Hak tu kena tanam kubur Islam. Hak tu boleh ziarah. Hak niat keluar di mulut, menghina hukum Islam, tolak hukum Islam, jelas dah. Hak tu jangan kebang. Tak, Tuhan malu pada kita kalau kita mandang-mandang nak tolong minta afun pada mereka itu. Soalan seterusnya, dah tak 10 minit lagi. Dah, baru sejam setengah dah. Boleh 10 minit lagi? Boleh? Apa hukum seorang perempuan yang masih menjadi isteri orang mengaku menjadi janda kerana nak mendapatkan duit zakat atau lain-lain bantuan? Ni banyak berlaku lah. Sini ada berlaku. Saya nak gano ni. Bandar raya ni banyak kot gini. Lain nak gino tak dua orang isan. Kalau ada laki, dia kata laki dia mati. Lainnya lori yang ni kepik di boza. Atas nama ibu tunggal, boleh orang isan. Atas nama ibu tunggal, hukumnya haram. Tak? Hukumnya haram. Jawabnya tak jatuh tolak. Kerana hak perempuan yang kata. Perempuan tak boleh menceraikan diri sendiri. Menaikkan cerai itu diberi pinjam oleh suami. Cerai tolak milik suami. Lagi suami tak beri pinjam, tak ada hak dia. Dia kata kita tak ada laki dah. Nah, laki kita mati lama dah kan, mahal ibu ayah itu. Jatuh tak tolak? Ustaz? Tak jatuh. Oh, puan tak ada hak. Nah, ni tak ada hak. Hukumnya haram saja kerana mendapatkan wang rakyat dengan cara menipu. Nah, tak boleh.
cacang dia ni. Laki mana ni ada pipi tangan di masa minggu? Tengoklah bawa orang ibu tunggal. Ibu tunggal. Apa nak bulu tunggal? Nah. Mana lihat ada pipi tangan tu siapa dia? Kambing ke bulu tangan bagi adik. Ha, ini berlaku tempat kita. Nah, banyak. Ha, tak ada arah sangat ibu tunggal. Nah, dari ibu tunggal ramai ada dah muat dia pula. Aku bapak tunggal. Ha, bapak tunggal ada ke? Bapak tunggal ada buat tuan. Nah. Ha. Seorang isteri yang meminta cerai suami dari suami, tapi suaminya tak mau menceraikannya kerana masih sayang padanya. Ha, orang lelaki memang baik. Apa hukumnya kalau isterinya kata kepada suami, kalau awak tidak ceraikan saya, saya akan murtad. Suami serba salah. Nah, jadi tak ada serba salah lah, beri nasihat kepada isteri. Nah, beri nasihat kepada isteri. Panggil sanak saudara, apa jua yang kita sempat, berilah. Nah, katakanlah tak ada dah habis ikhtiar dah. Nak ugut dengan murtad dan sebagainya, ceralah. Ceralah. Nah, kerana mungkin Allah Ta'ala dah nak panjangkan jodoh kita setakat tu ingat. Pernikahan bukan maknanya kekal sampai ke anak cucu kan. Batu Nabi larang kalau kita pergi kat orang nikah, semoga kekal hingga ke anak cucu, jangan kata. Nampak? Nabi marah sungguh. Merah muka Nabi kerana pernah sahabat kata gitu kepada pasang pengantin. Nabi kata wala taqul kadzalik, jangan kata seperti itu. Tapi kata Allah barik alaikum Allah barik lakum, ya Allah berkatkan bagi kamu berdua wahai pengantin. Gitu. Kerana pernikahan bukan makna kekal. Pernikahan makna bila-bila masa boleh cerai. Kalau kurang kandak kekal lama, kurang kandak ada cerai. Tiap-tiap kita kahwin dengan seorang perempuan atau kita kahwin dengan seorang laki-laki, tak mesti itulah jodoh kita. Kadang-kadang jodoh kita selepas ini. Nampak? Tapi Tuhan nikah dulu kita dengan dalah. Nampak? Tak lama, 3 bulan itu kan? Kerana Tuhan atur dah dia yang lamanya dengan diri. Ini nikah lepas tu lama. Lepas 7-8 ekor tu baik setahun. Dah? Tengok? Ini semua percaturan Allah. Jadi, bukan kata bila nikah suruh cari balas, tak. Tapi bila tidak ada jodoh, biasa. Tak luar biasa. Orang Melayu pelik kalau cerah, tak pakai lah baru. Cerah pun, tak. La ilaha illallah, ni maksudnya jodoh. Nah, tak ada jodoh. Macam main bola kau. Main bola dah kalau orang-orang kenal kita, main lah. 3 tahun dah main kontrak. Dah ada kenal dah, orang lain pula beli. Jual ke akal-akal tentera. Ada apa? Sama jalan nikah, ha? Tak ada jodoh. Cerah. Nikah ni untuk hilang pun tak. Nah, tapi ni tu ilah. Bang ni nikmah. Gitu dia main musim. Nah, tak ada pelik. Dah tak ada arah dah, ceraikan dia. Mungkin dia akan bahagia dengan suami lain. Nah, bukan seorang orang puan. Nah, berterela dia. Nah, nak onyok ni. Jangan nak bila kita nikah seorang, pakai sekali ni nak pakai molek sama. Walaupun suami isteri, dia cerah aku tak ambil lah kamu. Tak cerah juga. Tak nyanyi. Tak ada keamanan. Sedangkan, di tas kunu ilaiha, tujuan nikah supaya aman damai bersama isteri. Dan kalau berbalas makmur, berpisah lah, tak ada salah. Dia dalam kata tak boleh pisah, tak boleh pisah saja-saja. Saja sayang-sayang bini-bini, sayang kaki dia main kita cerai tau. Itu baru saja-saja. Nah, pasangan bengong ni bagi. Seorang bersumpah dengan mengatakan bahawa kalau aku buat maksiat, aku jadi kafir. Sedangkan dia tidak buat maksiat itu. Tak, jangan. Haram kalau buat lagu tu. Jangan kita bersumpah ataupun buat taklik dengan kafir. Jangan. Hukumnya kena mengucap 2 kalimah syahadah pada ketika itu juga. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Nah, kalau aku lain-lain projek ni, aku nak masuk kristian. Jadi kristian pada ketika itu juga. Tidak macam cerah. Kalau mugi pula mokok darimu JKK tu, aku cerah mu. Lagi tak pergi, lagi tak jatuh cerah. Faham? Tapi kalau bak akidah taklik, jadi kapir selalu. Kalau aku tak boleh batuang tahun ni, nak masuk kapir. Kapir selalu hari tu. Tak ada batuang. Jadi kita kabur pada orang yang berlaku masalah ni, mengucap 2 kalimah syahadah, serta-merta. Istighfar banyak-banyak. Faham? Jangan main. Kerana kita jahil. Dah. Soalan yang terakhir lah. Pembunuhan bernazir butuh dalam letupan bom yang mati termasuk orang
orang ramai berita bagi tahu perbuatan mujahidin, minta penjelasan. Baik, benar dia betul matilah baru ni. Nah, awak tengok belaka. Nah, dalam TV ada tunjuk kena letupan bom. Lepas pada dia ceramah pada petang tu, dalam ceramah yang memang berapi-api lah, di antara ceramahnya itu iaitu akan kalau berjaya menjadi presiden, dia akan beri tentangan habis-habisan kepada mujahidin Islam ni. Nah, dia panggil penganak, panggil. Nah, memanglah dia ni memang kerajaan Amerika. Nah, hadir mati serah pada Allah Taala, kita cerita hadir hidup. Nah, dia ni memang kerajaan Amerika. Bila mati saja, nah, kena bom, maka tiap awal-awal sekali yang keluar berita Amerika tu. Amerika keluar berita beberapa suspek yang disyaki, di antara nombor satu Al-Qaeda, nombor dua Taliban, nombor tiga polis rahsia Pakistan, nombor empat gini-gini, tak ada serba putih. Nah, tengok. Sebab tu kita jangan percaya berita lagu ni. Walaupun dia kata ada pejuang wakil Taliban, wakil Al-Qaeda telefon ngaku tanggungjawab, so percaya. Cerita dia boleh kata berapa? Faham tak? Jangan pekat. Benda-benda lagu ni kita kena bijak. Ini semua ni mainan orang putih lah ke?